guys, dengan Widi datang di sini. Selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada dan sedang ngapain. Welcome back to Yandere Simulator Demo. Kali ini sesuai janji, aku cosplay jadi Ayano. Setuju gak kalau aku cosplay jadi Ayano? Ya, kalau kita udah 1.200.000, aku bakal cosplay jadi Ayano. Kedepannya aku gak mau lagi ya cosplay kayak gini lagi. Oke, tentu saja aku cosplay Ayano enggak sendirian karena aku enggak mau menderita sendirian. Jadi aku bawa Info-chan. Yeay. Kalau kalian enggak tahu yang jadi cosplay Info-chan, dia adalah mob. Mob ini yang nemenin aku main Genshin Impact, main game horror, main apa saja ya. Ya, kenalkan dirimu sebentar. Pertama kali debut dia. Jigo shokai shitemasu. Nande ni hongo da yo. Kenapa bahasa Jepang? Kita ya udahlah. Dosa ni hongo deh. Belajar bahasa Jepang sedikit. Gak jadi. Gimana sih? Jadi, halo, nama aku Mop yang biasanya main Genshin. Malas menanggapi. Halo, nama aku Mop yang biasanya main Genshin sama Nata, yang biasanya juga main horror sama Nata. Kalau kalian coba cek-cek video Genshin ya Nata, itu biasanya main sama aku. Terus ada waktu itu nemenin dia main Fierce Fathom ya kalau nggak salah. Ya itu aku. Nggak perlu dicek IG-nya karena postingnya cuma 2 dan itu nggak penting. Nah, seperti itu. Jadi menyenangkan sekali. Aku tidak sendirian. Kita ditemani Info-chan, karakter yang misterius. Aslinya sih nggak misterius kalau yang di sebelah aku ini. Tidak ada misterius-misterius ya, tapi nggak apa-apa. Keren! Tuh kan? Okay, so sebenarnya di misi kali ini, aku ingin melihat Kokoro tobat. Nah, ini adalah salah satu hal yang aku lupa lakuin di Yandere Simulator. Kita harus menghabisi 4 anggota cewek-cewek populer, hanya Kokoro yang harus kita sisakan. Aku harap sih gak susah ya, soalnya aku masih... Gimana gitu, aku tuh kan cewek baik-baik ya. Aku tuh gak suka menyakiti orang lain gitu loh. Info-chan yang asli tuh tenang ya. Ini info-chan abal-abal ya. Jadi ya mohon dimaklumi lah ya. Bentar, sebelum kita mulai nih ya, karena kita udah punya info-chan. Nah, ini info-chan muncul saja. Kamu tuh kenapa info-chan? Nah, ini info-chan. Itu, ini? Kamu butuh apa itu? Nih, ini kita kasih lihat dulu ruangannya Info-chan. Ruangan Info-chan di mana ya? Ah, Info-chan tuh ya di lantai 3. Aku tuh heran gitu loh. Kenapa kelasmu itu cuma satu dan kamu doang sendiri di dalam gitu loh? Kayak kamu tuh seistimewa apa sih? Kamu tuh iri bilang, Bang. Oh iya, biologi lab. Iya, ini ada update baru tuh gak sih? Oh, itu fotosintesis. Mantep banget nih yang anak biologi. Kamu anak IPA kan? Apa Wah, itu? Anak IPS lah. Anak IPS belajarnya ekonomi tapi gak pinter ngitung-ngitung kecuali ngitung duit. Kayaknya nih ya, ini ruang biologi ini tuh buat apa namanya? Kalau misalnya kita ingin membuat tanaman beracun, nanti kita bisa jadiin obat beracun. Mungkin kayak kita taruh di sini, ditaruh di labnya. Cuman ya kayaknya gak bisa diapa-apain sih. Ini kayaknya juga bakal jadi ruangan baru buat memusnahkan tubuh yang lagi pingsan. Iya ya. Okay. Sejauh ini kita gak bisa ngapa-ngapain sih. Ini hanya baru perkenalan aja. Kelasnya belum berfungsi ya. Ini juga kayaknya sih sama aja ya. Gak berfungsi juga. Okay, ini loh. Kenapa kamu menyendiri? Kenapa? I know you're there. Run along now. There's nothing for you to see here. Nah, ini adalah gadis yang akan kita bantu menjadi cewek tobat ya. Dia tidak akan kita habisi kali ini. Nah, si Kokoro Momoiro, itu namanya aja Kokoro loh. Kokoro itu hati, Momoiro itu pink, hatinya pink. Nice. So, kita hanya perlu menghabisi 4 temannya saja. Kenapa buru-buru? Hah? Cuma mau gosip loh. Cuma mau gosip kayak, aku harus gosip hari ini. Hey bestie. Halo bestie. Tehnya udah panas banget bestie, tidak bisa ditunggu-tunggu lagi. Tehnya kayaknya bagus ya kalau aku lempar ke kamu. Kenapa tidak kamu minum aja bestie? Aku terus suka teh bestie. Bohong kamu. So kalau gak salah itu pada nyebar-nyebar kan ya, ada satu yang di bawah. Kenapa sih? Lah baru aja diomongin kan, Nah masalahnya menghabisi mereka gimana nih? Aku harus pintar dan elegan. Beritahu aku nomor WhatsAppnya senpai. Kalau enggak, nanti kamu yang aku lempar.
Wani Biro. BTW Info Chan tuh gak minta duit loh. Dia mintanya info point loh. Info point as in... Ya, ya, tidak usah dijelaskan, kalian ya, tahulah. Makanya saya bertanya, Wani Biro. Hey, goodbye. Oke, hal jelek tolong jangan ditiru. Oke, belum ada kesini kan? Belum ada kesini. Oke, Info Chan masih sibuk di situ. Oke. Nah, kita taruh di sini. Mantap. Oh iya, animasi ketawanya udah beda loh. Anyway. Sweep. Gitu lah Info Chan. Jangan suka numpahin bunga lah. Jadi kotor lah. Oke lah. Maaf lah. Kamu ikut sama aku dong please. Aduh, dia curiga. Kamu kok bersimbah bunga? Apa terjadi padamu? Ikut sama aku dong. Oke. Nah, aku senang banget dia nurut sama aku. Nyenengin banget. Sini. I'm not going there. Oh, dia gak mau kesini sama aku. Gak boleh gitu. Sini. Eh, ikut sama aku. Eh, aku punya sesuatu yang bagus lah. Aku punya majalah fashion yang bagus banget loh. Jangan berisik. Oke. Sudah, salah satunya sudah. Oke, ini aku gak salah orang kan? Oh my god. Bukan itu Kokoro. Itu si Kokoro. No please, berikan aku kesempatan satu kali lagi. Oke, mau gak mau kita harus pakai tas ini. Lalu kita akan ambil pipe wrench. Oh, bisa cepet sekarang, lihatlah ini. Nice. Gitu dong. Tinggal ambil set. Shred. Oke, siap. Oh, kita bisa ambil ini nih di sini nih. Jadi kalau misalnya kita bawa alat apapun yang bisa dipakai buat itu nggak akan ada yang curiga. Aku suka itu. Nah, wah, hari ini adalah hari yang tepat untuk olahraga nih. Enak banget, aku pengen olahraga habis ini. Oke, siap. Hey, mau nggak kamu ikut sama aku? Ikut sama aku dong. Ah, dia nggak mau ke toilet ya, aku lupa. Bukannya kamu tuh sukanya nongkrongnya di toilet, ha? Aku tahu ya, kamu tuh kalau gosip tuh di toilet. Aku tahu kamu tuh temannya Skibi di toilet ya. Kur. Oh, aku seneng banget sekarang dia tuh ngikutin kita lebih lama. Biasanya kan bentar banget gitu loh waktunya. Oke, sekarang tuh bisa lebih cepat. Halo, cantik. Hanya ada kita berdua. Selamat tidur. Tunggu, kita harus ketawa dulu. Oke, I'm sorry. Oke. Mana musuh? Nah, dia tuh kerjaan cuma muter-muter sambil main HP, tau gak sih? Kayak gak ada kerjaan lain aja gitu loh. Oke, ikut sama aku ya. Sini. Kita tuh bisa taruh orang di locker kan? I just realized that. Ya, kita bisa taruh orang di locker. You know what? No! Oh, no. Antabaka! God dang it! No! Akane-chan! Selalu Akane-chan! Padahal aku mau ngumpetin! Six and a half hours later. Please, ikuti aku please. Aku punya sesuatu yang bagus banget. Hey, kamu suka nggak tempat yang agak membingungkan? Wah, aku suka banget loh main kesini. Nah, aku tuh suka banget loh. Oke, menurut aku sih, mending kamu foto-foto di sini dulu. Iya, yeah. Goodbye. Kamu tidur di sini ya. Nanti aku jemput lagi kok. Bye bye. Oke, sekarang aku yang tersesat nggak sih ini? Aduh. Kemana tadi jalannya? Aku yang tersesat. No! Malah aku yang kena jalan buntu. No! Much later. Eh, kamu cantik sekali, Musume. Kayaknya menurut aku kamu mending ikut sama aku aja sih. Musume, sini. Ada yang bagus banget loh di sini. Aku nemu cincin loh. Oh my god. Tose! Oh, hai! Lihatlah itu. Temenmu juga ada di sini. Nanti aku bawa lagi temanmu ke sini, tunggu bentar ya. Ya honto, atashi te baka ne. Atashi te honto ni baka desu ne. Ya, ano. Ah, lagi-lagi aku terjebak lagi. Lagi-lagi salah lagi. Much later. Eh, kamu mau ketemu sama temanmu enggak? Sini, ikut sama aku. Aku pengen banget masukin dia ke locker. Kayak gatal gitu loh, pengen masukin dia ke locker. Tapi nanti ketahuan si ketek lagi. Tadi bukan si Akane. Yeah. Oh, gak apa-apa, Info Chan, percayalah padaku, aku bisa kok.
Okay. Kamu kok kayak ragu banget gitu ya? Ya bagaimana kamu bisa masukin dia ke locker kalau dia kayaknya ngikutin kamu juga masih setengah jalan, setengah enggak? Aduh. Halo. Jadi nih ya, selamat tidur, nanti kita pesta di rumahku ya. Oke, dia udah kita eliminasi. Yang berikutnya, oh jangan lupa ditutup. Nah itu ada orang tidur di situ, kasihan. Kita biarkan dia tidur saja, jangan diganggu. Masih dalam masa pertumbuhan ya, masih dalam masa puber, harus banyak tidur supaya tinggi, tumbuh ke atas bukan ke samping. Halo. Eh, aku punya berita yang menarik banget loh. Menurut aku, kamu mending ikut sama aku dulu sih. Soalnya ini tuh hot banget. Aduh, kenapa sih si Aw itu selalu ada di situ, kayak nggak ada hal lain apa? Emang kamu nggak ada kesibukan lain selain muter-muter, hah? Emang kamu digaji berapa kayak begini? Ayo sini, 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 sini. Aduh, lucu banget lari-lari dari situ, lucu banget, lucu banget. Sini, 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 sini. Jadi tuh ya, ini metidur. Aku sayang kamu. Eh, jangan ketawa dulu, Ayano. Gimana sih? Oke, nah udah, akhirnya kita taruh di tas. Oke, akhirnya sudah basi, kita akan ketawa. Oke, alright, so kita sudah menghabisi keempat temannya si Kokoro, Momoiro. Nah, kayaknya kita harus balik besok deh, karena kita akan melihat perubahan signifikan si Kokoro. Kalau kita ngobrol sama si Kokoro, "Hey Kokoro, aku tuh suka banget loh gosip. Ya, gosip itu adalah passionku." Hmm, aku gak tahu. Oh, dia tuh gak suka gosip ternyata, surprisingly. Baik. Ya, dia tuh cewek baik-baik. Ada teori kalau Kokoro tuh sebenarnya cewek baik-baik, cuman dia terpaksa harus jadi cewek-cewek populer or something. Mungkin aku salah, tapi intinya kayak gitu. Dia ingin dianggap, dia pura-pura. Padahal dia aslinya baik, tapi pura-pura jadi cewek jahat. Cari validasi dari gengnya Musume. Polisi datang. Harusnya aman loh ya. Oke. Okay. Oke, okay, polisi tidak menemukan alatnya. Tidak bisa menemukan five points kita. Tas dulu, Info-chan. Tersenyum jahat. Nah, kita akan melihat perubahan besok hari. Oke, okay, senpai baik-baik saja. Selama senpai baik-baik saja, ya nggak apa-apa. Ya nggak baik-baik saja sih Kokoro. Oke. Okay. Kamu bilang Kokona. No, Kokona beda orang lagi, Bu. Beda. Aku tidak sabar ingin pergi ke sekolah dan melihat Kokona menjadi baik supaya aku bisa Kokona mendapatkan hatinya. Oh, sorry. Kokona, aku sih mau Kokona kan asalnya terus. Oke, okay, sudah pagi. Aduh, senang sekali. Mari kita berdoa di Senpai Shran. Kyoma umaku ikimasioni. Apa peduli gue? Info-chan, itu penting sekali berdoa di Senpai Shran. Memohon berkat dari senpai, oke? Okay? Mari senpai kita pergi sekolah. Senpai kamu yang jelek. Hey! Wah ini. Wah ini. Aku sengaja. Wah ini nih. Info-chan parah nih, info-chan nih. Apakah info-chan itu sebenarnya naksir sama senpai juga? Dia adalah rival terakhir. Nah. No words can express the sense of loss we feel as a result of this terrible tragedy. Kasian banget. Mereka bestie di sekolah dan mereka akan bestie selamanya di surga. Aku gak tahu kenapa mereka itu kok bisa tiba-tiba pergi begitu saja. Padahal katanya mereka tuh pengen senang-senang bareng. Kasian banget, masih muda. Oke, nah kita akan lihat perubahannya. Oh, kenapa kau lari-lari? Kayak sibuk banget. Si paling sibuk tuh pada lari-lari. Kokona ini tuh pengen gosip doang, tapi kayak seakan-akan paling sibuk gitu. Oke, mana kita lihat si Kokoro, mana Kokoro? Kokoro, kalian tahu di mana Kokoro? Are you? Oh enggak, ini Honda Puresu. Hey Honda Puresu, harusnya kamu seneng loh. Kamu udah gak digangguin sama si cewek-cewek populer itu lagi loh. Oh ternyata di belakang situ Kokoro. Kokoro? Oh, rambutnya jadi coklat atau hitam? Oh, ada mukanya Bu Guru. Bu Guru juga pengen eksis ya. Oke, Bu, siap. Minggir, Bu. Dia udah berubah loh. Wow, Kokoro. Eh, lucu banget. Kamu kenapa sih? Kayak dendam banget, dorong-dorong. Aku tuh pengen ketemu sama si Kokoro. Kokoro, selfie yuk. Kokoro, Kokoro please. Oh my god, you're so cute. Oh, very very cute. Surprisingly, Kokoro itu suka bersosialisasi. Berkebalikan dari cewek keempat itu. Karena mereka sukanya gosip. Gosip tuh, kalau nggak gosip tuh kayak gatel gitu loh. Oh, jadi kalau kita udah ngobrolin hal itu nggak bisa diobrolin lagi. Allah. Jadi kalau misalnya kita ingin merusak reputasi rival, kayaknya nggak bisa dengan metode yang sama. Cukup menantang. Harus macam-macam. Macam-macam. Kokoro, Momoiro, kamu udah berubah banget loh. Kayaknya mendingan kita jadi sahabat gak sih?
Buat tahu kita selfie dulu gak sih? Stop! Diketekin gini loh. Kenapa gitu? Kenapa kita harus diketekin? Doing. Doing. Jadi aneh. No! Ketek kenapa kayak gitu? Barusan aku pengen berteman sama si Kokoro. Sensi mungkin. Sensi banget. Keteknya bau kali ya, jadi dia sensi. Oke, so itu tadi untuk episode kali ini. Akhirnya kesampaian juga ya, melihat Kokoro jadi cewek baik-baik ya. Tobat juga akhirnya. Dia ternyata bukan cewek jahat, dia hanya cewek baik-baik yang ingin berbaur. Ingin merasakan cewek populer mungkin ya. Yeah. Seperti itu Info-chan. Sekali lagi terima kasih waktunya Info-chan. Kalian bisa cek Instagramnya Mob. Ya, dia juga suka cosplay. Dan jangan lupa like dan subscribe. Itu sangat membantu perkembangan channel ini. Saya terima kasih. Arigato, teman-teman. Have a nice day. Bye-bye. Ciao.